escape, girl, tonight. Teman-teman Arsila jalan-jalan, kita sekarang berada di daerah Gunung Mas. Yuk teman-teman, kita ikutin ke agro wisata Gunung Mas Puncak Bogor. Gunung Mas 48.000 tiketnya, orang udah plus parkir, orang 20.000. Gunung Mas mana masnya? Kemana? Mas Pak Ijo. Tempat off-road. Iya. Ini ke teman-teman, jadi kita tuh belum tahu Gunung Mas tuh kayak apa dalamnya. Ternyata dalamnya apa nih, dulunya tuh bekas pabrik teh atau gimana nih gitu kan. Teman-teman, jadi ingin tahu kita tuh Gunung Mas kayak gimana dalamnya. Kemudian yang off-road kali ya. Off-road. Road Jeep. Bawah sono dia jalurnya. Oh teman-teman, ini di Gunung Mas ini ada tempat apa namanya tuh? Iya, yang naik itu. Itu apa namanya tuh? Playground. Outbound. Apa? Namanya apa? Outbound. Begini teman-teman, mereka pada antri. Seru, tapi tuh, oh ini apa namanya tuh, kayak kursi. Turisnya turis wisata semua bu, turis asing semua kebanyakan. Tiket loket wahana Injani Hill Park. Berapa ya tiketnya nih? Ini mau nanya malu tapi. Oh, tiket playing fox. Pak, boleh tahu tiketnya berapa per orang, Pak? Tiket per orang berapa? Tiket apa? Tiket ini naik. Hah? Oh, playing fox per orang 60, kalau ini 70. Oke, makasih, Pak. Ini wahana begini nih. Wahana anak namanya Gimbal. Baja. Nih naiknya ke sini. Nih naiknya. Ada lagi. Dinosaurus. Bongkar. Keren ya bongkar. And bow slide.
Gunung Mas. Area Gunung Mas nih guys, nih wahananya banyak, cuman setiap wahana itu masing-masing ada bayarnya lagi. Bagi teman-teman yang mau cuman jalan-jalan aja, explore-explore aja, bikin konten, ini cuman bayar tiket masuknya aja Rp20.000 per orang plus parkir Rp8.000 kalau motor ya. Mana nanti parkirnya? Oh, no jembatannya, oh no bu? Iya pengen. Jembatannya 202, 203. Mobilnya bagus banget. Ini puncak Gunung Mas. Jadi enaknya ini ada yang namanya teh, hamparan teh. Mantap. Enak ya, seru, rapi. Jadi kebun teh ini, ya kebun teh ini. Jadi kalau menurut saya sih, pikiran saya ini kayaknya sebelum dibikin agrowisata gini, kayak dulunya ini pabrik teh gitu, kawasan pabrik teh Nusantara kalau nggak salah gitu kan. Nah, karena saking banyaknya animo masyarakat tentang wisata foto-foto di tempat kebun teh. Ya makanya dibikinlah agrowisata Gunung Mas ini gitu teman-teman. Seru ya, sejuk, seru. Meskipun di jam-jam 2 jam 1 siang ini, tapi tetap sejuk gitu, hangat, sejuk, enak udaranya. Ini dia nih Tibet Agrowisata Gunung Mas, pintu keluar jembatan. Berarti ini istri pingin masuk sini dia, tapi ini keluarnya. Nanti masuknya lewat sana kayaknya. Kita nyari tempat masuknya dulu. Jembatan kayu. Jadi kalau kita mau ke jembatan kayu, harganya masuk tiket 10.000 guys. Nih beruang ya. Tahu apa ini? Musang. Iya. Iguana. Iguana. Animal atau hewan-hewan. Kelinci, oh jatuh, kuat, bangun. Ini kayak yang off-road muter-muter kali ya. Untuk sepeda listrik yang roda 2, 25, 30, roda 3, 30. Kalau mobil jeep-jeepan nih harganya 60-75 weekday. Untuk wisata luar negeri 120-150 ribu. Berapa itu? Sewa sepeda. Kita naik berdua. Nih, pingin nyobain katanya bini kayak ginian. Kalau roda 2 20.000. Rp25.000 nih sewanya nih per 15 menit. Per 15 menit Rp75.000. Oh, jeep-jeep mini off-road.
Tarif masuk Gunung Mas untuk area Tirta Mas kolam renang kolam renangnya 10.000 per orang. Ini ada kolam renangnya. Ya. Mana? Penuh toilet. Yoi, seru, mantap. Masukin mah giginya, jos. Parkir gratis. Tuh bawah masih banyak, masih luas. Iya. Udah gajah bawahnya. Penginapannya. Penginapannya banyak. Rawa. Rawa atau setu itu tengah-tengahnya ada pohon. Ya guys, kita explore lagi yang lain. Ke kolongnya aja guys, ke kolongnya nggak bayar soalnya kalau kelewat kolong. Ke terowongannya aja guys. Ke tehnya kan nggak bayar? Hah? Nggak. Aku tadi udah ke tehnya. Aduh, gimana bu? Alah, capek. Mantap. Cepat kan? Tasnya bayar. Kalau di kolongnya kita nggak bayar. Di kita nyari yang nggak bayar. Yang nggak bayar. Kita jalan lagi ke bawah. Rainbow-nya guys, Rainbow Hills. Siap-siap nih yang mau meluncur nih. Tiga baris dia, penuh pool. Kosong ya, nganterin keranjang dia. Drone-nya guys, nanti dipoto, videoin dari atas. Tuh, bayar lah. Oh. Nih drone-nya nih, standby dia di atas tuh. Gunungnya keren. Banyak orang Arab guys. Kita ambil motor nih, parkir motor, kawasan parkir gratis. Gimana menurut kamu bu agrowisata Gunung Mas? Adam? Bro, banyak permainannya. Terus? Buat anak-anak cocok, buat keluarga, buat kumpul-kumpul. Terus sayangnya? Sayangnya tidak bawa anaknya. Nanti kita kesini lagi ya? Nanti next time kita ngumpulin dulu duitnya buat ajak anak-anak kesini. Oke guys, dadah.